Untuk kesekian kali Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara meletus. Pada Senin, tanggal 19 Februari tahun 2018, pagi pukul 8.53 waktu Indonesia Barat, Gunung Sinabung meletus besar. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Sutopo Purwonugroho mengatakan, tinggi kolom abu vulkanik 5.000 meter dengan tekanan kuat dan warna kelabu kegelapan. Lama gempa letusan 607 detik. Letusan disertai dengan suara gemuruh. Ini adalah letusan terbesar selama 2018 ini. Abu vulkanik menyelimuti beberapa daerah di sekitar Gunung Sinabung. Di antaranya Kecamatan Simpang 4, Namanteran, Pekiung, Tiga Enderket dan Munte, kata Sutopo lewat pesan singkat yang diterima. Tribunnews.com. Dalam video ini terlihat anak-anak sangat panik melihat Gunung Sinabung meletus. Semoga saudara kita yang ada di sana diberikan keselamatan. Video ini diupload pertama kali di Instagram oleh Koko Dedi dalam captionnya berisi, Koko Dedi Gunung Sinabung emblebdos. Terlihat adik-adik yang panik memanggil mamak. Doakan saudara kita yang ada di sana semoga selamat. Pray for Sinabung Lok, Gunung Sinabung Sumut. Minggir.